Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyallahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puja serta puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang kita sebagai muslim, muslimat, selalu memanjatkan doa agar selalu diampuni dosa, dihapus segala kesalahan walaupun dosa-dosanya sebanyak lautan. Walaupun kesalahannya seperti debu yang sangat banyak, yang tidak terhitung banyaknya kesalahan, dengan keyakinan yang Allah berikan kepada kaum muslimin muslimat bahwasanya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan pertolongannya selalu, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya hingga umat di akhir zaman. Pada kesempatan hari Minggu ini saya berwasiat, yang wasiatnya adalah selalu oleh khutbah, oleh khatib di hari Jumat yang isinya adalah tentang ketakwaan, di mana para jemaahnya lelaki semua yang diundang oleh Allah di hari besar setiap minggu. Dalam 7 hari ada salat Jumat, pasti para ustad, para mubalig, para da'i selalu memberikan wasiat ketakwaan. Dan tentunya semua umumnya manusia di akhir zaman ini memiliki sesuatu yang hanya Allah mengetahui di dalam hatinya masing-masing tentang apa tujuan sebagai seorang manusia hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan waktu yang hari esok adalah hari-hari besok adalah kebanyakan merencanakan kesempatan waktu dengan segala rencananya, karena di dunia
Allah telah memberikan, menganugerahkan kehidupan yang hanya sekali di dunia, di masa dunia. Tentunya orang-orang yang memiliki pengetahuan akan dirinya sendiri, mengetahui tentang keadaannya masing-masing, karena kita lahir bukan dilahirkan sebagai seorang manusia yang pecundang. Karena kehendak Allah selalu baik bagi ciptaannya manusia, kita lahir karena perantaraannya adalah orang tua, namanya keluarga inti, ada ayah, ada ibu, yang tentunya Tuhan menyebutnya adalah mereka juga adalah hamba. Nabi demikian menyebutkan di dalam doanya bahwa mereka itu adalah hamba-hambamu juga, yang lelaki maupun yang perempuan. Artinya yang laki-laki adalah seorang bapak, paman, uak, bicak. Emang, bibi, my own, bicak binga, bahasa yang kedudukannya adalah keluarga, adalah nasab. Tetapi sama saja, lelaki dan perempuan, perempuan adalah ibu yang disebut rahimnya, suatu tempat di mana kita lahir ke dunia adalah ada asal muasalnya, tidak lahir langsung jadi. Kita pun tidak berasal dari lautan, tidak berasal dari pegunungan, tidak berasal dari planet-planet yang galaksi. Semesta alam itu diciptakan oleh Tuhan begitu sangat luasnya, jagat alam semesta. Jadi pada hari ini, di hari Minggu, hari Ahad, saya menyampaikan surat Al-Baqarah. Nomor suratnya adalah nomor 2 setelah surat Al-Fatihah. Ada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la roiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sadaqallahul Azim. Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Hafid meriwayatkan, dan Sa'id bin Zir bin Abi Ubaidah dan Asim bin Bahdalah dari Zir bin Hubaisy dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,
Pada suatu hari ia berkata kepada keponakannya, "Hai keponakanku, bagaimana pandanganmu terhadap orang yang sering mengatakan na'am?" Ia menjawab, "Tidak baik." Kecuali orang yang taubat dan takwa. Kemudian ia bertanya lagi, "Hai kemanakanku?" Kemenakan sama keponakan beda. "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang sering mengatakan bala?" Ia menjawab, "Tidak baik." Kecuali orang yang alim, mengetahui atau muta'alim. Jadi muta'alim itu orang yang sedang belajar. Orang yang alim, orang yang mengetahui. Na'am artinya ya. Bala artinya baiklah. Abu Yazid Al-Labastami berkata, orang yang takwa itu ialah orang yang apabila berkata karena Allah dan apabila beramal karena Allah. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, orang-orang yang takwa ialah orang-orang yang selera syahwatnya telah dicabut oleh Allah dari hatinya. Setengah pendapat ada mengatakan bahwa orang yang takwa itu ialah orang yang menjaga diri dari syirik dan nifaq. Ibnu Ait Tia mengatakan pendapat ini tidak dapat diterima karena kadang-kadang ada orang yang fasik pun demikian. Jadi ternyata bahwa takwa adalah banyak definisinya yang terperinci. Ada definisi arti takwa yang artinya banyak. Seorang khatib, seorang da'i, seorang mubalig mengatakan takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Ada lagi, Talak bin Habib berkata, takwa itu ialah beramal karena taat kepada Allah menurut sinaran cahaya dari Allah dan karena takut azab Allah. Sedangkan Abul Hasan Az-Zanik berkata, artinya barang siapa modalnya itu adalah takwa Allah, maka lidahnya akan takut untuk menghitung-hitung keuntungannya. Jadi pengertian takwa adalah sedemikian luas, sedemikian banyak, ada definisinya yang terperinci. Maka kita sebagai orang yang belum mengetahui sebenar-benarnya, belum mengetahui Al-Quran dengan sebenar sesungguhnya, maka ada waktu yang banyak. Karena semua orang di zaman ini sudah pandai membaca, Bu. Karena semua orang di zaman move on ini, zaman global. Banyak yang mengetahui, entah itu di sinetron, di
internet, pustakanya banyak sekali, bahwasanya tidak ada alasan untuk tidak membaca. Karena disinggungnya juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhir zaman orang sudah banyak umumnya pandai membaca, pandai menulis, sedangkan di zaman Nabi ketika zaman itu tidak ada yang bisa membaca dan menulis kecuali orang-orang yang tertentu mempunyai kedudukan. Sedang Nabi adalah ummi. Jadi Bapak Quraisy Shihab mengatakan bahwa Nabi adalah ummi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis. Karena apa ya? Karena sangat wajar. 114 surat di dalam kepalanya atas wahyu yang oleh Allah diperintahkan kepada Jibril dengan turun temurun, berangsur-angsur. Pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, jadi pelan-pelan. Adapun surat yang sekali turun pun hanya sedikit ya. Umat Islam sudah tahu. Jadi saya langsung saja kepada doa yang sudah ditulis kembali tentang doa khatam Al-Quran, bahwasanya doa ini adalah bebas atau khusus. Menurut saya sih bebas saja, dibacanya kapan saja sambil menghafal ya. Karena membaca Al-Quran selalu diakhiri dengan sesuatu yang sangat baik, kebajikan, berdoa. Agar Tuhan selalu menuntun, memberikan rahmat dan kasih sayangnya, supaya kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahayanya. Habis gelap terbitlah terang oleh Raden Ajeng Kartini. Beliau mengatakan demikian ya, bahwasanya bila mana kita tidak mampu membaca Al-Quran, maka orang tersebut adalah bisa saja membacanya dengan terjemahannya. Yang penting isi kandungannya dia bisa dimengerti, bisa dibaca oleh berbagai macam bahasa-bahasa di dunia. Karena Allah sudah menjelaskan bahwa kitab Al-Quran ini tidak terdapat keraguannya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, tausiah yang saya berikan kepada diri sendiri khusus, yaitu menasehati diri sendiri, yang insya Allah untuk menasehati keluarga saya yang kebetulan mendengar, bahwasanya apabila tidak mengetahui arti daripada takwa, maka tausiah ini hanya mengingatkan saja. Karena pada dasarnya semua orang ingin berubah. Berubah pandangannya, mengapa Allah menciptakan kita di dunia yang dahulu orang belum disebut,
Di zaman Adam alaihi salam orang enggak disebut. Ada namanya Fulan bin Fulan, adanya Fulan binti Fulan, tidak ada. Ada juga Adam dan Hawa. Anak-anak sekarang hafal ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya. Saya nggak hafal, lupa lagi. Jadi di dalam agama Islam bahwasanya tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Bila mau beriman, ya beriman. Bila mau tidak beriman, ya berpalinglah dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian singkat ceramah saya, karena saya juga masih belajar, Pak. Masih belajar, Bu. Untuk mengingatkan kepada diri saya sebagai orang tua, karena saya pun sudah mempunyai anak 2 orang. Sedangkan apa yang saya lakukan, aktivitas saya di internet, di jagat maya itu, ada foto-foto yang saya berikan tanda, diberikannya tulisan-tulisan berupa ini dan itu adalah karena kesengajaan, jadi bukan mengada-ngada. Karena sosial media adalah sudah bertahun-tahun lamanya ada. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengambil manfaat daripada sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, dan berlindung kepada Allah dari mudaratnya. Jadi semua manfaat dan mudarat kita meminta kepada Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.